Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Teleskop Hubble dan Observatorium Sinar X Chandra menangkap supernova dari ledakan bintang Katai Putih. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sisa supernova yang disebut SNR-0519-690, disingkat SNR-0519, adalah puing-puing dari ledakan bintang Katai Putih. Setelah mencapai masa kritis, baik dengan menarik materi dari bintang pendamping atau bergabung dengan Katai Putih lain, bintang tersebut mengalami ledakan termonuklir dan hancur. Para ilmuwan menggunakan supernova jenis ini yang disebut tipe 1A untuk berbagi studi ilmiah mulai dari studi ledakan termonuklir hingga mengukur jarak ke galaksi yang melintasi miliaran tahun cahaya. SNR-0519 terletak di Awan Magellan Besar, sebuah galaksi kecil 160.000 tahun cahaya dari Bumi. Gambar komposit ini menunjukkan data sinar X dan Observatorium Sinar X Chandra NASA dan optik dari teleskop luar angkasa Hubble NASA. Sinar X dari SNR-0519 dengan energi rendah, sedang, dan tinggi masing-masing ditampilkan dalam warna hijau, biru, dan ungu dengan beberapa warna ini tumpang tindih sehingga tampak putih. Para astronom menggabungkan data dari Chandra dan Hubble dengan data dari pensiunan teleskop luar angkasa Spitzer NASA untuk menentukan berapa lama bintang di SNR-0519 meledak dan mempelajari tentang lingkungan tempat supernova ini terjadi. Data ini memberikan para ilmuwan kesempatan untuk memundurkan film evaluasi bintang yang telah terjadi sejak itu dan mencari tahu kapan itu dimulai. Para peneliti membandingkan gambar Hubble dari 2010, 2011, dan 2020 untuk mengukur kecepatan material dalam gelombang ledakan dari ledakan yang berkisar dari sekitar 3,8 juta hingga 5,5 juta mil atau 9 juta kilometer per jam. Jika kecepatannya mendekati ujung atas dari kecepatan yang diperkirakan, para astronom menentukan bahwa cahaya dari ledakan akan mencapai bumi sekitar 670 tahun yang lalu. Namun, kemungkinan materi telah melambat sejak ledakan awal dan ledakan itu terjadi lebih baru dari 670 tahun yang lalu. Data Chandra dan Spitzer memberikan petunjuk bahwa inilah masalahnya. Para astronom menemukan daerah paling terang dalam sinar X dari sisa-sisa adalah di mana materi yang bergerak paling lambat berada dan tidak ada emisi sinar X yang terkait dengan materi yang bergerak paling cepat. Hasil ini menyiratkan bahwa beberapa gelombang ledakan telah menabrak gas padat di sekitar sisa, menyebabkannya melambat saat bergerak. Para astronom dapat menggunakan pengamatan tambahan dengan Hubble untuk menentukan dengan lebih cepat kapan waktu kematian bintang tersebut harus benar-benar ditetapkan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop dan observatorium sinar X Chandra menangkap supernova dari ledakan bintang Katai Putih. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.